Assalamualaikum, nama saya Diah Pratita Sari. Nama saya Ida Widyastuti. Saya Ninda Nindiani. Jurya Parmin. Saya Dr. Gigi Zahra Puria. Saya adalah angkatan PIN tahun 2011, kategori wirausaha. Tahun 2012 yang lalu, saya terpilih sebagai Perempuan Inspiratif Nova, kategori kesehatan. Perempuan Inspiratif Nova 2014, untuk kategori pendidikan. Perempuan Inspiratif Nova tahun 2013, kategori perempuan dan kesehatan. Perempuan Inspiratif Nova 2014, kategori kesehatan. Yang saya lakukan tidak jauh-jauh dari pekerjaan saya sebagai bidan, yaitu mengawal ketat kehamilan di seluruh Kabupaten Pulau Timur. Semua data ibu hamil kami rangkum dalam satu aplikasi yang kami namakan 22 Center, di mana di situ kami akan memantau seluruh ibu hamil yang ada di Kabupaten kami. Saya adalah dokter gigi yang bertugas di pulau-pulau terpencil di sebelah tenggara Pulau Batam. Wilayah kerja saya itu sekitar 140 pulau yang berpenghuni 40, dan saya melakukan perawatan gigi dan mulut itu dengan berkeliling dari satu pulau ke pulau yang lain dengan naik perahu bernama Pompong. Aktivitas saya saat ini adalah tetap seperti yang dulu, yaitu memproduksi aneka camilan keripik dan juga sambal jerida. Selama ini saya MC, juga presenter TV dan trainer untuk program public speaking, pengembangan diri, juga service excellence dan sebagainya. Aktivitas saya selama ini sebagai prenatal yoga instructor, berdula atau pendamping persalinan dan konselor menyusui adalah memberdayakan ibu hamil untuk memperoleh pengalaman persalinan yang aman, nyaman, dan minim trauma. Perubahan sejak saya ikut PIN dari dulu sampai sekarang ini sangat positif, karena PIN ini mempunyai pengaruh yang positif untuk promosi kita juga. Saya bisa berkolaborasi dan bekerja sama dengan banyak pihak, terutama teman-teman sesama Perempuan Inspiratif Nova, untuk menjalankan dan meneruskan proyek yang saya tangani sampai sekarang. Dengan mengikuti Perempuan Inspiratif Nova ini, sebenarnya banyak hal positif yang bisa kita dapatkan, yang sebenarnya ini adalah hal-hal yang seperti biasa kita kerjakan. Tetapi ketika masuk ke sini, kita merasakan bahwa yang kita kerjakan yang biasa-biasa ini sebenarnya sangat berarti bagi orang lain. Dengan saya diberi penghargaan Perempuan Inspiratif Nova, itu rasanya ada yang menghargai saya, dan itu adalah Nova gitu. Jadi satu perubahan besar, bahwa saya merasa lebih percaya diri, saya merasa lebih harus berbuat banyak bagi banyak orang. Saya ingin mengajak teman-teman yang memiliki ide, inspirasi, atau mungkin karya. Saya percaya bahwa ide dan karya ataupun inspirasi itu akan menjadi lebih bermanfaat jika dibagi. Jadi mari bergabung dan berpartisipasi dalam Perempuan Inspiratif Nova 2016. Terima kasih. Nah, saya harap Anda ikut dalam Perempuan Inspiratif Nova 2016. Saya yakin Anda adalah sosok yang tepat. Jangan ragu untuk mengikuti Perempuan Inspiratif Nova tahun 2016.